Pejabat Perdana Menteri menuntut Meta Platforms Incorporated memohon maaf berhubung tindakan menurunkan kandungan berkaitan isu Palestin di platform media sosial Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tuntutan itu dibuat ketika pertemuan bahagian media dan komunikasi strategik pejabat itu dengan wakil Meta di Putrajaya hari ini. Pejabat Perdana Menteri juga menuntut beberapa perkara termasuk penjelasan terperinci berhubung tindakan-tindakan yang diambil oleh Meta. Terdahulu, wakil Meta dipanggil bagi memberikan penjelasan berhubung tindakan menurunkan kandungan berkaitan isu Palestin termasuk pembunuhan ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh yang diturunkan dan disekat menerusi platform seperti Facebook, Instagram Perdana Menteri. Meta juga diminta memberi penjelasan berhubung gangguan yang dilaporkan berlaku dalam siaran langsung di Facebook sewaktu himpunan pembebasan Palestin di Stadium Aziata Arena Bukit Jalil malam tadi yang dihadiri lebih 15,000 orang. Haili Izati, Berita FMT.